Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Es loli. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Flo merasa panas hari ini. Oh, raspberry. Ini, cobalah satu, Bing. Terima kasih, Flo. Yummy, enak sekali. Aku mau sampai penuh. Penuh sampai ke atas. Bisa kau buat cepat penuh, Flo? Aku tidak bisa, Bing. Ini butuh waktu. Hah? Itu Chili. Bisa aku minta es loli, Flo? Boleh, yo. Tentu. Ini hari yang cocok untuk es loli. Ayo. Halo, Chili. Oh, halo, Bing. Halo, Flo. Halo. Kami senang bisa bertemu denganmu hari ini. Halo, Popsi. Jadi, mau pilih apa untuk mendinginkan kalian di hari yang panas ini? Oh, orange. Aku suka itu. Itu enak. Yang warna hijau itu apa? Itu lemon dan jeruk nipis lezat. Dan yang ini, kismis hitam yang indah. Aku maunya rasa buah jeruk yang berair ya. Pilihan bagus, Bing. Tolong rasa jeruknya dua ya. Ini es lolinya. Dan jangan lupa, jilat dengan cepat sebelum menetes. Itu pasti. Terima kasih, Chili. Sama-sama, Bing. Sampai jumpa lagi. Baiklah. Sampai jumpa. Dadah, Popsi. Oh, halo. Mau rasa apa hari ini? Airnya masih belum penuh, Flo. Masih belum. Bagaimana kalau kita berteduh lebih dulu? Dan kita bisa makan es loli kita sambil menunggu. Baiklah. Jilat, cepat. Sebelum esnya menetes. Benar. Apa itu? Airnya menciprat, Flop. Oh, aku juga dengar. Ayo lihat. Itu katak. Halo, katak. Katak? Dia pasti kepanasan seperti kita. Ya. Dan dia ingin mencebur ke air. Oh, Flop. Dia tidak menyukainya. Dia mau keluar dari air. Ayo, katak. Lompat. Dia mungkin butuh bantuan kita. Jangan khawatir, katak. Kami akan menolong. Boleh aku sendok dia? Ide yang bagus. Ayo kita letakkan es loli ini. Ayo ke sini, katak. Kita gerakkan perlahan agar katak tidak terluka. Baiklah. Ayo ke sini, katak. Dia berenang menjauh. Ups. Oh, sebelah sini, Bing. Coba lagi. Perlahan. Perlahan. Dia pergi menjauh. Mungkin kataknya ketakutan, Bing. Jika kau memegang embernya, dia membatu. Maka dia mungkin akan menghampirimu. Diam seperti patung. Lewat sini, katak. Ini dia. Flop, dia sudah tertangkap. Bagus sekali, Bing. Sini, biar ku bantu. Perlahan, perlahan. Sekarang, tinggalkan katak ini di tempat teduh. Pelan-pelan. Silakan pergi, katak. Ya, begitu. Ya, ada katak. Berhasil. Aku menolong katak. Bagus sekali, Bing Bunny. Waktunya es loli, Flop. Nyam-nyam-nyam. Loliku. Astaga. Ini kenapa, Flop? Esnya menghilang. Yap. Mereka telah meleleh, Bing. Es loli harus tetap sedingin es. Saat kita menolong katak, matahari melelehkan es loli kita. Aku mau es loliku. Aku tahu. Aku juga mau es loliku. Bisa kita beli lagi es lolinya? Aku rasa tidak, Bing. Jelly pasti sudah pergi. Kita lihat yang bisa kita temukan di dalam.
Baiklah. Bagaimana kalau kita minum jus raspberry? Oh, aku suka raspberry. Tapi itu tidak ada esnya. Ya? Kita punya es, Bing. Dan raspberry. Flop, bisa kita campur keduanya? Ide yang bagus. Brenda. Brenda si penggiling. Penggiling makanan luar biasa. Penggiling Brenda luar biasa. Baiklah, raspberry? Yup. Oh, bagus sekali. Sekarang esnya, Flop. Yap. Oh, bisa lebih cepat lagi? Kecepatan rendah yang kita butuhkan, Bing. Baik. Ayo, mulai. Es raspberry, yum, yum, yum. Ini terlihat penuh es dan penuh buah. Raspberry mushy, yum, yum, yum. Itu nama yang bagus. Satu mushy raspberry untukmu dan satu untukku. Yum. Boleh aku minum ini di kolam saja, Flop? Ide bagus, Bing. Hai, aku dan Flop punya es loli. Lalu, ada katak lompat ke kolam. Jebur! Dia tidak bisa keluar. Jadi aku tolong dengan emberku dan mengembalikannya ke pipa. Tapi lalu, es loli kami mulai meleleh karena matahari. Jadi, kami taruh raspberry dan es ke dalam Brenda. Dan dia membuatkan raspberry mushy. Kalau kau punya es loli, jilatlah cepat-cepat sebelum menetes sampai habis. Es loli, itu kesukaan Bing. Yum, yum, yum.